Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bedilar. Salam satelara, salam bedilar. Okay. Kesempatan kali ini kita akan coba untuk uji shoot ya. Uji shoot, gimana sih? Uji berapa kali tembakan sih senapan Predator Bocap Taktikal 500cc yang ada di depan saya ini. Ini adalah salah satu produk paling best seller di tahun ini dan juga tahun kemarin ya. Untuk kalian yang ingin tahu harganya, harganya dibanderol di 3,3 juta rupiah untuk unit only. Untuk kalian yang ingin pesan, bisa langsung pesan ke CS kami sekarang juga. Dan kali ini kita akan coba untuk uji tembakan, berapa kali shoot sih yang dihasilkan dari senapan ini ketika diisi angin sekitar 2500 PSI ya teman-teman, dengan setelan medium ya, berapa shoot yang dihasilkan. Dan kali ini kita akan gunakan untuk mimisnya pakai mimis kaleng Hercules dengan grainnya ini 13 grain ya, seperti itu. Apakah senapan ini sangat irit teman-teman? Karena berhubung dia ini bocap ya, biasanya kalau bocap itu irit ya. Apakah benar? Kita akan coba buktikan di video ini ya, seperti itu. Oke, untuk start angin kita mulai di 2500 PSI. Kita coba langsung. Oke, untuk tembakan yang pertama. Tembakan yang kedua. Gak apa-apa lah, tetap lanjut. Tembakan yang ketiga. Tembakan yang keempat. Tembakan yang kelima. Tembakan yang keenam. Tembakan yang ketujuh. Tembakan kedelapan. Untuk suaranya sangat keras ya teman-teman. Tadi kita start di sekitar 2500 PSI, tembakan ke-7, ini ke-8. Oke, tembakan ke-8. Tembakan ke-9, tembakan ke-10. Untuk anginnya masih sekitar 2000 PSI ya. Jadi 10 kali tembakan itu dia menghabiskan angin sekitar 500 PSI, teman-teman. Oke, tembakan ke-11. Wow. Ke-12. ke-13, tembakan ke-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Oke, nah di 20 kali tembakan sisa anginnya ini masih sekitar 1700 PSI ya teman-teman. 20 kali tembakan anginnya sisa di 1700 PSI. Di 20 kali tembakan mengonsumsi sekitar 800 PSI teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Mungkin nanti kita akan berhenti di sekitar 1000 PSI ya. Kira-kira berapa kali shoot yang dihasilkan dari senapan Predator Bocap Semi CNC ini? Apakah benar-benar irit seperti yang dibilang para reviewer ya teman-teman? Kita coba. Wow. Oke, tembakan ke-23. Ke-24. Oke, tembakan ke-25, ke-26, ke-27, tembakan ke-28, 29, dan yang ke-30. Oke, untuk sisa anginnya di 30 kali tembakan ini masih sekitar berapa ini? 1400 PSI ya teman-teman. Itu menghasilkan 30 kali tembakan. Kita coba untuk 10 kali tembakan lagi. Oke. Okay. 31 32 34 35 36 37 38. Oke, teman-teman bediler ya. Jadi itu tadi dia 39 kali tembakan dari senapan Predator Bocap Taktikal 500cc semi CNC, dan tadi start angin di 2500 PSI.
Untuk sisa angin ini masih sekitar 1000 PSI ya teman-teman. Dan alangkah lebih baiknya kalau sudah 1000 atau di bawah 1000 seperti 500 PSI, alangkah lebih baiknya diisi angin ulang kembali ya, seperti itu. Jadi masih sisa 1000 PSI menghasilkan 39 kali tembakan. Bisa sampai 40 sih teman-teman, nanggung sih ya. Cuma ya nggak apa-apa deng. Oke, jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini, sudah terbukti senapan ini irit banget sekelas PCP bocap, bisa langsung untuk kalian beli di GSA Sport Indonesia ready stock untuk Predator bocap ini dengan harga 3,3 juta rupiah spesial promo, dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk kalian yang ingin langsung order, bisa langsung order ke CS kami mumpung lagi ready stock ya. Dan untuk cara ordernya mudah banget, bisa COD, bisa juga transfer lunas, nanti langsung saja konsultasi. Oke teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu laras. See you.